Apa jadinya bila hotel tempat Anda menginap tak memiliki resepsionis? Ya, Anda tak salah dengar. Layanan di hotel yang saya jajal ini dilakukan lewat aplikasi. Berlokasi di kawasan hiburan Singapura, Clark Quay, hotel digital bintang 3 ini berdiri sejak 2011. Yes, sudah sampai hotelnya. Tapi saya agak kecepetan ini. Soalnya karena dia digital, jadi semuanya serba harus jam 3 teng baru bisa ada digital key atau kunci digitalnya. Ntar saya dikira gelandangan kalau duduk di sini lama-lama. Karena sudah diatur dengan sistem, Anda tidak bisa masuk kamar sebelum jam 3 siang, meski kamar sudah siap. Yes, sudah jam 3. Nah, ini digital key-nya juga udah ada. Jadi tinggal kita coba ya. Kunci digital juga digunakan untuk mengakses lift dan pintu kamar. Kita ada resepsionis, pihak hotel menyiagakan petugas jaga. Bila sewaktu-waktu Anda membutuhkan bantuan, semua komunikasi dilakukan melalui pesan singkat. What makes it different from other conventional hotel is we are a digital hotel. We use mobile keys to access the rooms and as well as the main entrance. We find it very useful and then our guests also love it and then we read it from their feedbacks. Sudah menjadi hal lumrah, kamar hotel di Singapura terbilang kecil. Namun cukup untuk mengakomodasi 1 hingga 2 orang. Dari sisi kamar, okelah. Tapi kalau disuruh milih, saya kayaknya lebih cocok yang hotel konvensional. Tapi pilihan ada pada Anda. Roni Satria, Singapura.